Ya, halo guys. Ya. Jangan lupa sarapan karena sarapan itu lebih enak daripada harapan. Pakai sayur pakis sudah. Mantap jiwa dan bebeledagan pokoknya ini mah. Ya, langsung aja guys ya. Ini dia 5 game MMORPG dan action RPG yang mirip Genshin Impact. Intronya mana? Jadi di nomor 1 ada New Dawn. Ya, New Dawn adalah game RPG survival. Jadi kalian harus bertahan hidup dari kejaran mantan di luar sana. Ya, lebih tepatnya bukan mirip Genshin Impact ini mah, lebih mirip The Legend of Zelda ya. Ya, ini agak lebih klasik juga dan anime style juga, enggak anime style banget gitu. Maksudnya enggak terlalu fokus ke waifu. Tapi ini not bad ya, mirip-mirip. Dan mapnya juga luas banget kayak jidat PRT. Size nya ringan, sekitar lupa gua 600 MB-an atau berapa itu. Yang penting gak nyampe 5 GB-an seinget gua itu cuy ya. Dan sayang banget ini belum tersedia ya, baru aja close beta kemarin dan sekarang close betanya ditutup. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya dan kita tunggu saja perilisan game yang satu ini. Pokoknya ini game wajib banget kalian coba. Kalian bisa melawan monster-monster yang ada di sana, tentu aja untuk mengumpulkan equipment dan lain sebagainya. Monsternya pun luar biasa, Ike Yamete Kuda Nil ya, pokoknya top banget, top Marco Chop. Wajib banget kalian coba game yang satu ini, namanya New Dawn. Tapi sekali lagi ini game belum rilis dan bahasanya ya, udah bahasa Inggris. Ya tenang aja, kalian nggak terlalu pusing-pusing untuk menerjemahkannya. Ya tetap aja sih kagak ngerti anjing bahasa Inggris. Mari lanjut ke game nomor 2. Berikutnya adalah Chilla Adventure. Ya, ini game action RPG offline ya guys ya. Jadi kalian nggak usah pakai kuota buat mainin gamenya, tapi tetap ya untuk downloadnya pakai kuota. Nyolong WiFi tetangga juga nggak boleh lah cuy ya, mintalah jangan nyolong. Nah gitu. Ya, ini game action RPG ya, tapi nggak action banget. Saya juga kecil banget. Oke, punya elu cuma 280 MB dan game ini buatan orang Indonesia. Jadi tentu aja udah bahasa para pocong ya. Jadi para pocong-pocong di luar sana mengerti dan bisa memainkan game yang satu ini. Dan ini udah pasti HP kentang, potato kriuk, semua bisa lah cuy ya mainin game yang satu ini. Udah desain grafis untuk saya segitu ya not bad cuy ya. Apalagi nih buatan orang Indonesia, ada susah cuy ya buat game offline juga. Ya pokoknya wajib banget kalian coba. Linknya ada di toko Dudung juga. Nanti gua kasih linknya di deskripsi itu kalau gua mau ngasih linknya. Kalau enggak ya silakan cari aja sendiri. Ya nantilah gua kasih lah cuy. Jangan ngambek itu ah. Oke, langsung ke nomor 3. Di nomor 3 ada Eden Zero Galaxy Pocket. Ya sebenarnya ini nggak open world banget, tapi tetap aja ada open worldnya dan mekanismenya mirip banget sama Genshin Impact. Ya mungkin buat kalian para wibu tachi ya udah nggak asing lagi sama anime yang satu ini, Eden Zero ya, cerita tentang seorang manusia yang hidup berdampingan bersama para robot di luar sana. Ya ini game bertema luar angkasa karena kalau keluar di dalam itu lebih enak. maksudnya ya keluar tapi ke dalam itu. Ya itu maksudnya. Ditambah pakai sambal kecap itu lebih mantap banget dan kalian wajib cobain game yang satu ini. Action RPG-nya juga not bad, namun mungkin orang Indonesia kurang banyak yang tahu game yang satu ini ya. Jadi agak kurang populer gitu di Indonesia. Padahal ini game bagus dan bebeledagan pokoknya ya. Oke, langsung aja lanjut ke nomor selanjutnya.
Grafiknya agak kurang ya, dan lihat kayak tanahnya juga agak aneh ya, masih anget, anget tai ayam ini, rumputnya enggak ada. Ya baru aja rilis kemarin-kemarin ya, dan ini game open world gitu doang cuy, jadi agak kurang lumayan edan beledak kurang kayak rumput ya. Ini bagus juga guys, ini game MMORPG yang satu ini di dunianya. Untuk mapnya juga lumayan luas juga ya. Tugas kita menyelamatkan kerajaan dia ya. Luasnya jidat Pak RT cuma kerajaan dia. Dengan karakter waifu yang kayak Meteku Daniel dan fantasy world-nya yang sangat mengagumkan. Ini wajib banget kebuka langsung juga skill-nya. Tapi gua yang 3 bawa. Ini game populer di luar negeri, cuma di Indonesia entah kenapa rumputnya enggak ada. Ini harusnya di bawah-bawah kakinya. Ini tuh ada rumput-rumputnya begitu coy ya. Dan yang ini enggak ada sama sekali. Penuh banget setiap hari, servernya penuh terus. Dan okay, ya gua dia buat masuk aja susah, kita ngikutin dia jadi kayak berasa lumut gitu coy. Ini ya, namun di Indonesia agak atau emang lumut begitu ya bentuknya. Saya ingat gua itu rumput gitu, cuy. Yang bagus banget. Yang ini tuh rumput. Dan sudah ada tersedia di toko gitu. Dudung waktu juga. Gua main yang versi Jepang gua Asia. Kasih di deskripsi begitu. Oke ini dia. Iyalah, masa gua kasih di Monas yang enggak mungkin. Masih berbentuk player di sini cuy. Iya guys ya. Itu dia, silakan kalian yang mau nyobain game ini. By the way, belum dari full gameplaynya ya, ini masih dari tapi ya nggak terlalu gede, nggak kayak Genshin. Ini masih prolognya, jadi untuk nanti masuk ke dunianya apa-apa kira-kira sekitar berapa menit lagi. Agak lama juga sih ya prolognya, sekitar ya pokoknya wajib banget kalian cobain ya, pakai kecap, pakai sambal lebih akhir ya, tetap cobainnya ya. Dikali cross dia ya, kira takut sama dia. Berikutnya ada Ye Ice 6 PNG itu ini juga ya, sebenarnya game bagus ya, game edan berdagang sih ya. Juga enggak gede-gede banget dan ringan buat HP kentang kota Tokyo punya sekalian tadi, namun sekali lagi ini game agak kurang populer di Indonesia, entah apa yang terjadi, mungkin banyak yang enggak tahu juga ya. Di setiap bajunya juga nanti ada semacam enggak kayak game lainnya. Kartu ya. Kali ini game bagus banget, ini game MMORPG open world. Dan ini fiturnya nanti bakalan panjang banget. Enggak cuma itu aja. Tapi mungkin kita enggak bakal nyampe cuy karena aduh anjing. Yes, 6 dan udah balapan di Stadion Mandalika, sirkuit ya. Sirkuit Mandalika coy ya. Ini lumayan dari mekanisme skill dan lain sebagainya, not bad untuk ukuran stage yang enggak besar-besar amat ya. Dan bahasanya juga bahasa dari segi animasinya, dari segi grafiknya juga not bad juga, biji bergetar coy. Juga buat lihat, HP potato yang agak jepun-jepun gimana gitu ya. Buat bijiku jadi, bergetar ya. Jadi ya mungkin itu saja ya. Udah 5 masalahnya. Jadi ngomongin bini mulu bang yang jomblo kasihan. Ya biar ada semangat lah, biar punya bini yang saya lumayan kecil. Jangan terbahak doang. Cukup tapi sekian, thank you udah nonton. Sampai jumpa di next. Bukannya pas lagi main game cuy ya. Jujur aja agak bawel ya, bini gua itu. Padahal dia makan juga dari game. Tapi ya udahlah ya, namanya juga cewek coy. Oke langsung. Oke ini dia. Wah. Sekian cuma angin spoil-spoil gimana gitu coy.